Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Dr. Anis dari Fakulti Perubatan UiTM. Saya bekerja di Ward Unit Rawatan Rapi Kanak-kanak ataupun lebih dikenali sebagai Pediatric ICU. Prinsip saya ketika merawat kanak-kanak yang sakit tenat adalah supaya mereka dapat kembali sihat bersama keluarga dan mengurangkan kesan sampingan ketika berada di PICU. Contohnya, lemah otot badan kerana sentiasa berada dalam keadaan tidur dan tidak bergerak. Dan penggunaan ubat tidur dengan kadar yang agak banyak menyebabkan kelewatan untuk mereka sembuh dan timbul permasalahan lain termasuk proses rehabilitasi yang sentiasa berpanjangan. Saya sentiasa berharap pesakit saya cepat sembuh seperti sedia kala dan mengamalkan penggunaan ubat tidur yang minima untuk mereka. Malah saya menggalakkan mereka untuk bergerak dan memberi respons yang sepatutnya dengan aktiviti rehabilitasi awal di Pediatric ICU. Untuk mencapai objektif ini, saya telah menimbulkan idea untuk mencipta satu alat yang melakukan proses rehabilitasi awal seperti kayuhan basikal dan bermain games. Ini secara tidak langsung boleh merangsang otot dan otak supaya lebih cergas dan membantu dalam proses pemulihan. Banyak kajian di luar negara juga telah membuktikan teori ini dan saya boleh katakan produk ini adalah yang pertama di dunia diciptakan untuk kegunaan pesakit kanak-kanak tenat di Pediatric ICU.